dilakukan oleh Dinas Pariwisata jika terdapat objek wisata baru yang dalam hal ini masih dikelola oleh masyarakat setempat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bu Eni ya? Bu Eni. Bu Eni. Oke, okay, Bu Eni. Sudah ada Pokda Rubis di sana, Bu? Belum, Pak. Nah, itu harus dibuat Pokda Rubis. Mumpung ada, bagus Bu ini. Langsung ya, Bu ya. Langsung ada dari pemerintah juga. Mungkin harus didapatkan Pokda Rubisnya dulu, Bu. Baru nanti bisa ke depan apa yang harus diperlukan dari dinas itu bisa di... Kalau itu saja dari saya. Sekalian Pokda Rubisnya aja dijelaskan, Pak, biar teman-teman kita tahu. Ya. Namanya Bu, Pokda Rubis. Ya. Oke, Bu. Proses pembentukannya. Kalau wisata itu, Bu, ya. Biasanya itu, saya juga pernah menjadi ketua, ya, tapi belum berhasil. Saya gagal, Bu, karena saya harus melanjutkan kuliah. Di kampung saya juga pernah menjadi ketua Pokda Rubis. Jadi, Pokda Rubis itu biasanya di SK-kan oleh Dinas Pariwisata, ya, kalau saya nggak salah, Bapak-Ibu dari Dinas. Di SK-kan dari Dinas Pariwisata dan dibina oleh Desa Wisata, apa namanya, dari Dinas juga. Kalau di desa kami dulu dia kerjasama dengan desa dan BUMDes, seperti itu. Ya, oke, okay, sip. Ya, ya.